jadi manusia, zombie. Kamu mau kemana? Kamu harus tanggung jawab. Kalinya kamu ketiduran di dalam kelas, Adel. Maaf, Bu. Saya benar-benar ngantuk. Sekarang saya putuskan kamu saya skor. Skor? Bu, saya mohon, Bu. Jangan, Bu. Saya janji. Saya tidak mau lagi dengar janji-janji kamu. Sekarang kamu keluar dari ruang saya. Beb, bangun Beb, bangun. Yuk, nyanyi lagi yuk. You are my life, you are my everything. Udah cukup. Gua gak mau lagi jadi cowok lu ya. Ya, lama-lama jadi cowok lu gua bisa jadi zombie ya. Gua cabut dulu ya. Gak bisa gitu, maksudnya apa? Takut. Gak. Gua gak mau mati muda, beneran. Lu gua, dan. Mbak, gak apa-apa kan? Adel, aduh, mampus gue. Adel lagi. Deh gue nih. Udah gak mau gue lagi ketemu sama si Adel. Aduh. Saya mau aja nih Adel. Kenapa sih?
Emangnya Adel sakit jiwa apa, Kak? Psikiater itu bukan cuma buat orang sakit jiwa. Tapi insomnia lo itu udah keterlaluan, tau nggak? Coba lo pikir, berapa kali lo pacaran dan semua pacar lo go away, ninggalin lo. Karena nggak tahan pacaran sama... Orang kemana ya? Kurang ajar banget sih, ngapain ketemu sini? Kok nggak ada tukang ngintip? Apa ada yang mau dia tukang ngintip? Mbak tenang. Tangkep aja tukang ngintip. Apa tangkep? Diam aja apa lo? Mbak. Apa? Yang salah tuh si mbaknya. Hah? Mbak salah masuk toilet. Mbak lihat tuh lambangnya. Harusnya mbak kesana. Halo dia, Pak. Tunggu di sini aja ya, nanti dokter yang datang. Ya udah kalau gitu sih. Iya, kasih.
kursi. Rapi banget. Tata gitu. Maaf ya, saya agak terlambat. Tadi ada sedikit masalah. Oh my God! Lo kan? Iya. Saya orang yang tadi kamu pukul di toilet. Aduh, maaf ya, gue tuh maksudnya aku sengaja. Mbak. Udah enggak apa-apa. Saya enggak marah kok. Oh God, ini cowok ternyata ganteng maksimal. Apalagi kalau dari deket kayak gini nih. Aduh, bikin merinding disco. Halo. Aku mau kok dihipnotis kamu. Hati aku juga gak apa-apa dihipnotis kamu. Aku minta maaf ya ngomongnya ngelantur. Iya udah, nggak apa-apa. Tapi ini sekarang kita udah bisa mulai ngobrol ya. Masih perjalanan kita kan sering diterpa badai apapun keadaanmu. Ku kan menyayangmu. Jadi pantes pasiennya cewek semua. Ini ada yang salah dengan penampilan saya? Ada. Ya udah kalau gitu kita mulai ya. Oke. Okay. Oh, jadi kamu punya masalah insomnia. Ini orang yang punya masalah insomnia ini biasa tuh cenderung karena stres dan punya ketakutan dalam pikirannya. Dia tuh kadang terlalu banyak berpikir. Nah, makanya gara-gara itu dia tuh jadi kadang-kadang susah tidur. Dan insomnia ini dia harus dirawat emang. Dan lebih cepat lebih baik, karena kalau enggak ini bisa menjadi insomnia kronis. Dan itu bisa membahayakan kamu. Udah, kamu tenang aja ya. Mulai sekarang, aku bakal jadi sandaran hidup kamu. Jadi kamu bisa tidur nyenyak di sisi aku selamanya. Kalau kayak kamu mentalnya, aku mau tidur setiap saat di samping kamu selamanya. Yaudah, sekarang kamu tidur ya. Tidur yang pulas, tidur yang nyenyak. Enak banget ya tidur di bahu kamu. Lebih empuk daripada bantal. Aku pasti nyenyak banget tidurnya. Apalagi sambil cium parfum kamu. Nggak apa-apa. Tapi ini jujur ya, kamu nih, kamu pasien pertama yang pernah aku tanganin yang paling unik, yang paling lucu. Kita ngomong-ngomong belum kenalan ya. Nama saya Aldo. Kamu Adel ya? Ya. Kamu sekarang udah bisa fokus? Aduh, kalau di depan mata kayak gini, mana bisa fokus? Ini, Del, saya pengen tanya nih sama kamu ya. Kamu ada ketakutan apa sih sebagai akibat dari penyakit insomnia yang kamu hadapin ini? Takut. Oh.
Iya, dokter. Saya tuh kan insomnia ya. Pacar-pacar saya semua terganggu dengan insomnia saya. Mereka semua tuh trauma. Karena ya, tiap malam saya minta mereka untuk temenin saya. Akibatnya mereka semua tuh pada kabur. Padahal yang saya butuhin tuh cuman perhatian, kasih sayang. Setiap malam tuh mereka mau dong temenin saya, tapi enggak. Beneran saya pengen sembuh dari insomnia. Saya enggak mau jomblo terus. Iya, udah. Ya, kamu tenang ya, kamu tenang dulu ya. Dokter, sumpah. Saya minta tolong, saya enggak mau insomnia terus. Saya tuh mau punya pacar, saya enggak mau jomblo selamanya. Saya enggak mau. Iya, Adel, kamu tenang ya. Saya pasti akan coba untuk bantu kamu, ya. Udah, kamu tenang ya. Nanti saya pasti akan bantu kamu. Tapi mungkin kamu enggak usah panggil saya dokter. Panggil Aldo aja, biar kita bisa biarkan. Oke, Adel, ini kartu nama saya. Kalau misalnya malam-malam kamu susah tidur, kamu boleh coba hubungin saya. Ya, nanti akan saya coba bantu. Iya. Terima kasih banyak ya. Perjumpaan hari ini cukup sampai sini aja. Nanti kita atur lagi pertemuan selanjutnya. Saya bilangin sekretaris saya ya. Jam berapa aja kalau gue gak bisa tidur? Ketelepon aja. Tuh, ganggu gak ya? Apa jangan-jangan dia cuma basa-basi biar gue balik lagi ke kliniknya dia. Coba aja deh. Hai. Halo. Aduh,
maaf banget ya, tadi benar-benar nggak sengaja loh. Maksudnya tuh mau voice call, jadinya video call. Terus tadi aku nggak maksud matiin, beneran kepencet juga. Terus tadi maksudnya... Kenapa masih susah tidur? Kamu lagi ya insomnianya? Bingung mau ngapain? Kamu itu psikiater apa dukun sih? Ketahu? Jelas tahu dong. Saya ini kan dokter kamu. Saya tahu masalah-masalah kamu. Dan saya juga kan yang suruh kamu hubungin saya kalau misalnya susah tidur. Jadi gak ganggu nih? Gak ganggu kok. Seperti moto klinik saya, siap melayani 24 jam. Ngapain? Mikirin kamu. Aduh, ampun, sumpah-sumpah. Ini aku salah ngomong banget. Ini mungkin karena faktor insom kali ya. Jadi aku ngomongnya tuh suka ngelantur. Aku suka nahan gitu, suka error. Gara-gara insom, maaf, please. Gak apa-apa kok. Biasanya yang spontan itu, apa yang dipikirin dalam hati kamu? Mampus, kebaca semua kartu gue. Ini dia Cenayang kali ya? Del, kamu dari dalam kamar bisa lihat ke langit gak? Bisa lihat bintang? Bintang? Itu di tralis tuh, lihat tuh. Gak bisa. Coba deh, kamu keluar, kamu lihat ke arah langit. Lagi indah banget malam ini. Lagi banyak bintangnya. Serius? Indah mana sama kamu? Del, ini serius nih. Ini aku lagi lihat. Bintangnya lagi indah banget. Duluan, kamu udah keluar belum? Oh iya, yaudah aku keluar sekarang ya. Udah, aku di luar. Gimana? Indah gak langitnya?
ngapain kamu tiduran di situ? Hah, kerjain ah. Tidur. Udah, biarin aja. Bukan, Ma. Tante Adel mati. Mati? Iya, kayak ikan gelepek-gelepek. Adel mati kayak ikan gelepek-gelepek. Iya, di lantai kolam renang. Ayo, 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 cepat. Dah. Tuh kan bener. Ketika dari tadi posisinya kayak gitu. Tasya. Lo tuh lo ngagetin gua aja sudah. Setan! Eh, Ciko! Ciko, anak gue! Aduh, ya Allah, anak gue! Ada bantuan, no! Ciko, aduh! Bantuin anak gue, ketakutan ini sama lo! Ciko! Aduh, si Ada yang bukan lo tolong! Ben semangat bener. Ya iyalah kak. Ini baru pertama kalinya aku bisa tidur nyenyak. Dan semua ini berkat Aldo. Aldo? Iya, bukan cuma itu kak. Dia rela nemenin aku sampai ketiduran di samping kolam berenang itu. Ben? Wah, berarti Aldo bujarok dong. Kayaknya aku falling in love deh sama Aldo. What? Falling in love? Iya kak. Karena cuman Aldo satu-satunya cowok yang bisa bikin aku tidur nyenyak.
Udah nih, apa gak usah ngomong. Pokoknya gue bakal bikin lo cantik banget. Coba dong, mana bibir? Apaan tuh? Ini muka. Manyun. Udah deh, Kak. Anjir. Ih, bau gak amat sih, ah. Sini. Aduh, lu gak bisa ngeliat deh. Enggak, dikit doang. Dikit doang. Aduh, lu gak bisa. Iya, satu. Lu gak kelar. Aduh, rambutnya buka. Rambutnya buka. Indah. Lihat ini. Cocok. Sekarang lo udah kelihatan cantik. Udah kelihatan Aldo plastik lepek-lepek. Serius, Kak? Ya udah. Jadi gimana? Belakangan tidur malamnya udah nyenyak belum? Makanya aku datang ke sini itu pengen bilang makasih sama kamu. Aku tidur nyenyak banget, bukan cuma nyenyak. Aku mimpi indah. Untuk pertama kalinya dalam hidup aku bisa tidur seenak itu. Makasih banyak ya. Kamu udah bisa ngebuktiin bahwa kamu ada buat aku 24 jam. Kamu keren. Saya juga senang ngeliatnya kalau kamu happy kayak gini. Karena happy itu emang awal dari kesembuhan. Iya, kayak kamu bisa lihat sendiri kan. Kayak sekarang aku udah fresh, aku udah segar, aku udah gak celong lagi loh. Itu semua berkat kamu. Tapi aku belum sembuh. Aku tetap butuh konsultasi kamu, beneran. Karena kayak kalau gak ada yang aku ganggu malam-malam tuh aku bisa panik banget, aku bisa kalut. Ya udah, pokoknya kamu tenang aja. Kalau emang gak bisa tidur lagi, kamu telepon saya aja. Yes! Makasih ya. Ya anggap aja ini bagian dari terapi. Iya, makasih banyak ya. Ih, kamu bener-bener standby banget tuh 24 jam, salut. Tuh, gue tau banget tuh cewek pasti modus sama Mas Aldo. Akalnya tuh udah ketahuan banget tau gak? Gue gak akan biarin dia sama Mas Aldo. Gue udah bela-belaan bertahun-tahun kerja di sini buat Mas Aldo. Gak akan gue biarin tuh cewek ngambil Mas Aldo daripada gue. Makasih banyak ya dokter. Sekarang saya jadi merasa lebih baik. Ya bagus deh kalau misalnya kamu udah lebih baik. Yang penting kamu ikutin aja saran-saran dari saya. Kamu pasti sehat. Iya. Ya. Makasih. Duluan ya. Misi. Dea, tolong jemputin Chico dulu ya. Kakak ada urusan dulu. Bye, adikku yang cantik. Kebiasaan kan kata Chef. Gue sekarang harus jemput Chico. Kakak, ih, betul banget. Ya ampun. Di sini kan susah taksi. Saya mau cari makan siang sebentar ya. Iya, Pak. Taksi lewat. Hei, kamu mau ke mana? Udah gak sibuk? Enggak nih, saya mau cari makan siang. Kamu lagi nungguin siapa? Oh gini, aku tuh disuruh sama kakak aku untuk jemput keponakan aku, si Chico, di sekolahannya. Cuman di sini kayaknya susah banget taksi ya. Ya aku takut aja sih, si Chico itu kelamaan nunggu di sekolahnya, sian. Ya udah kalau gitu bareng saya aja. Nah, kalian kita jemput ponakan kamu ya? Serius, boleh? Iya, apa-apa. Nggak ngerepotin? Enggak. Ya ampun. Kamu tuh baik banget sih. Yaudah, yuk. Makasih. Pasti kamu sering bantuin pasien kamu kayak gini ya? Enggak sih. Kayaknya ini baru pertama kali. Yes! Kayaknya dia juga ada hati nih sama gue.
Slow, ada slow, santai kayak di pantai. Jangan langsung tancap gas, nanti dia malah kabur lagi kayak yang lain. Kok kamu malah bengong sih? Lagi ngomong dalam hati ya? Kamu tahu? Ya gue psikiater, aku bisa baca mimik wajah seseorang. Dia itu lagi marah, lagi sedih, atau lagi bahagia. Kalau lagi jatuh cinta, kamu tahu? Kenapa kamu? Kamu kenapa? Enggak. Itu keponakan aku. Kelewatan. Ya. Maaf ya. Temenan tuh. Ayo masuk. Ntar gosong. Ayo. Mau pulang gak sih? Kaki. Nih, kenalin, Om Aldo. Ingat, kamu harus jadi anak baik ya di depan Om Aldo. Aku emang anak baik kok. Om Aldo, ini teman barunya Tante Adel ya? Kok mau temenan sama Tante Adel, Om? Ya mau dong. Tante kamu ini kan baik. Terus cantik lagi. Dia bilang gue cantik. Dan dia mau temenan sama gue. Oh my God. Jangan-jangan ini kode. Soalnya temenan sama Tante Adel pada kapok. Katanya temenan sama Tante Adel serem. Emang Om gak takut ya? Emangnya Tante kamu ini hantu, harus diseremin? Iya kali, soalnya Tante Adel malam-malam sering begadang. Ih Ciko, ngomong apa sih ngomong-ngomong, jangan bawel. Ya gak apa-apa, namanya juga anak kecil, malah bagus kalau misalnya banyak nanya. Aduh, nih cowok dapet banget sih kebapaannya. Om, saya mau ini minumannya ini Om. Ciko, kamu kok masannya kayak gitu sih, kayak gak pernah dikasih makan aja. Gak boleh. Yang bener. Ya Rin, Om aja gak marah. Ya kan Om? Iya udah gak apa-apa, kamu pesen aja apa yang kamu mau ya. Makanan enak banget. Ampun. Enak banget. Del, kamu kenapa? Del.
gamer hijau. Ya di kamar lo lah, Del. Lu tuh ya ngerepotin dokter Ado mulu deh. Jadi kamu yang nganterin aku? Iya. Keponakan kamu bilang kamu itu trauma ya sama sambel. Kalau kena sambel dikit aja, kamu bisa langsung pingsan. Iya, maaf ya dokter. Gak enak nih ngerepotin. Ya apa-apa kok. Aku boleh ngomong gak? Jujur, dari awal pas ketemu kamu, hidup aku berubah, jadi lebih berarti. Ya, saya juga mau jujur. Kamu itu cewek yang paling unik, yang paling lucu.
kalau kayak gitu. Gimana lo? Lo udah jadian sama dia? Jangan kelamaan. Lo harus pastiin dia udah punya cewek apa belum. Atau jangan-jangan dia duda. Kayak gue, janda. Enggak mungkin. Dia tuh gak mungkin punya cewek. Nih ya, hampir selama 24 jam dia selalu nemenin aku. Dan setiap kali aku telepon, dia gak pernah gak angkat. Ya tetap aja. Lo harus cari kepastian. Jangan sampai nih ya, lo di PHP-in doang sama dia. Nah, buat lo tahu dia suka apa enggak sama lo, lo harus tes dia. Tes. Banget ujiannya. Aduh, maaf ya kamu harus jagain Ciko. Kenapa? Kenapa? Ciko bandel. Iya, ya udah, enggak apa-apa. Kamu fokus aja sama ujian kamu ya. Oke. Okay. Ah. Aku enggak tega, Maldo. Maksudnya ih, jagain Ciko kita kenakan di salon. Ye. Namanya juga ngetes. Jadi kan lo bisa tahu si Aldo itu baik gak buat lo, suka anak kecil enggak, terima lo apa adanya enggak, sayang enggak, iya enggak? Iya sih. Kita main lagi ya.
Masuk dulu ya. Daong. Maaf ya, jadi ngerepotin kamu deh. It's okay kok, Del. Siko anaknya nggak ngerepotin kok. Kamu makin cantik aja. Makasih. Sebenarnya sih ada yang mau aku omongin sama kamu, cuman kayaknya lebih enak ngobrol di kolam belakang ya. Yaudah yuk kita ke belakang. Oh, di sini suasana enak ya? Iya, makanya aku suka banget ngabisin waktu aku di sini. Tapi Adel, tadi kamu bilang kamu mau ngomong sesuatu sama saya. Mau ngomongin apa? Aku mau ngomong sama kamu. Kalau dari awal kita ketemu, kamu udah banyak ngerubah hidup aku. Kamu udah bikin hidup aku lebih sehat. Bukan hanya soal penyakit aku. Tapi kamu juga udah nyembuhin hati aku. Kamu bisa aja. Aldo, aku udah gak bisa mendam perasaan aku sama kamu lagi. Aku suka sama kamu. Aku mau kamu jadi pacar aku. Adel, saya... Kenapa kamu gak suka ya sama aku? Kamu mau nolak aku? Iya, ternyata emang benar. Gak ada cowok yang suka sama aku. Enggak. Saya kan nggak bilang kalau saya nggak suka sama kamu. Tapi kamu mau bilang apa? Kamu mau terima aku atas dasar kasihan? Itu sama aja kamu nolak aku. Aduh, kalau kamu terima aku kayak gitu, lebih baik aku mati aja. Del, tunggu dong. Saya kan belum selesai ngomong. Saya itu... Ya, saya sebenarnya berusaha nggak jatuh cinta sama pasien saya sendiri. Del. Kamu bisa nggak sih dengerin saya sampai selesai ngomong? Del. Saya emang berusaha untuk nggak jatuh cinta sama pasien saya sendiri. Saya juga nggak bisa ngebohongin perasaan saya. Sebenarnya... saya juga suka sama kamu. Tenggelam? Sebenarnya tuh aku juga renang, tapi tadi aku pengen aja kamu jadi pacar aku. Sar. Oh ya. Tak seluas cintaku ini.
ngapain? Pipis. Enggak renang. Iya renang, mau ikut? Renang. Ayo, lagi ngapain ayo? Kamu sih. Kamu. Barangan main masuk-masuk aja. Bang ada jadwal. Hari ini tuh pasiennya udah full. Aldo. Gak mungkin. Lo kalau ngomong tuh yang benar dong. Ya emang benar. Kok apa yang saya ngomongin? Mana buktinya mana? Oh silakan, silakan langsung tanya aja sama Pak Dokter Aldo. Silakan, silakan semuanya langsung tanya aja. Semua dengerin ya. Adele itu emang pacar saya sekarang. Itu semuanya sia-sia. Pak Aldo lebih milih cewek aneh kayak gitu ketimbang gue. Rin, lo gak usah nangis gitu lah, Rin. Lo tuh cantik. Banyak kok yang suka sama lo. Kalau emang gue cantik, sampai sekarang tuh gue gak punya cowok. Gue masih aja jomblo. Jujur, gue tuh sebenarnya suka sama lo, Rin. Ya walaupun status gue cuma satpam, tapi gue bakalan berusaha buat bahagiain lo, Rin. Lo mau jadi pacar gue, Rin? Lo serius suka sama gue? Iya, Rin. Ya gue tahu emang gue ini cuma satpam, tapi gue berusaha kok buat bahagiain lo terus, Rin. Kalau mau jadi
bisa bikin si Adele tidur. Ya, baguslah Kak kalau misalnya Adele bisa tidur nyenyak. Kak ini, tadi Adele minta saya bantuin tugasnya. Udah selesai sih, udah saya save juga. Oh, oke. Okay. Nanti bilangin Adele aja ya. Oh ya udah, ntar dibilangin. Beneran nih nggak usah dibangunin? Ya Kak, saya pamit dulu ya. Ya udah, hati-hati ya. Iya. Udah pulang dia. Aku mau lihat Kak, seberapa sih pengorbanan cintanya dia buat aku. Tapi hati-hati, jangan sampai dia kabur. Enggak lah, Kak. Aldo kan udah tahu aku gimana. Belum pernah saya siapa ini. Adele. Saya gak boleh nyerah. Saya harus tunjukin sama Adele kalau saya emang serius sama dia. Hai. Halo sayang. Sayang maaf banget ya, tadi aku tiduran. Kamu pasti marah ya? Enggak lah. Ya baguslah kalau misalnya kamu tidur. Ya kalau capek ya harus tidur. Makasih banyak pengertiannya. Iya sih. Tapi yang ada jadinya sekarang aku gak bisa tidur. Padahal tuh aku udah hitung bintang, aku udah berenang, aku udah lari-lari, aku udah ngapa-ngapain, tapi aku gak bisa tidur juga. Kamu mau kan temenin aku sampai aku tiduran? Ya mau dong. Makasih. Yaudah kalau gitu, sekarang aku minta kamu nyanyiin aku ya. Mau kan? Nyanyi? Ya. Oh kan? Dunia pemata hati, dunia pemata hati. She is a heartbreaker. Pagi Pak Bos. Pak, hati-hati Pak. Udah Pak, biar saya ngambilin Pak. Waduh. Kenapa Pak? Lagi kurang sehat Pak? Ya udah, saya nggak apa-apa kok. Kok nggak kayak biasanya Pak? Udah, saya nggak apa-apa, kamu jaga aja ya. Yakin Pak? Nggak mau saya antar Pak. Halo sayang, sayang tolong jemput Ciko dong di sekolahnya.
Iya, soalnya aku ada urusan mendadak banget sekarang. Aku gak bisa jemput. Please ya, mau ya? Siang ini juga. Jam berapa? Setengah jam lagi sih. Cuman aku mohon banget kamu segera ke sana. Aku takut banget kalau Chico diculik. Ya? Iya, aku minta maaf ya, ngasih pengen mendadak. Bos. Ya, oke, ya. Makasih, sayang. Bye. Udah saya aja. Udah, Rin, nggak apa-apa. Saya nggak jadi minum kok. Saya harus pergi juga ya. Bapak ada apa sih, Pak? Semenjak Bapak pacaran sama Adel, Bapak jadi kayak gini. Kerasa kerusuk nggak jelas. Enggak kok, saya nggak apa-apa. Asik! Dijemput sama Om. Jadi bisa main-main dong, Om. Iya, kita main dulu ya. Asik! Pelan amat mobilnya jalannya. Saya masuk dulu ya. Ya. Makasih ya, sayang. Ya udah, masuk dulu yuk. Aku udah siapin makanan buat kamu. Ya. Enggak usah mulai sekarang. Kita enggak usah ketemu lagi. Saya udah salah nilai kamu. Wait. Ini kenapa sih? Ada apa sih? Adil, saya udah tahu. Kamu tuh cuma manfaatin saya kan? Buat temenin kamu waktu insomnia. Kamu cuma manfaatin saya buat kamu suruh-suruh. Saya tahu, Adil. Kamu tuh gak benar-benar cinta sama saya. Dan yang lebih parahnya lagi, kamu udah mengkhianati saya.
lo udah 3 hari gak keluar kamar. Lo jangan konyol kayak gini dong, Del. Kalau ada masalah, lo omongin sama Aldo. Jangan-jangan Tante Adil udah... Gak mau sembarangan. Itu adek mama satu-satunya udah... Mana sih? Kunci cadangannya tuh yang mana? Mama bingung deh. Ini? Nah! Ya ampun! Aduh, kenapa adek gue jadi kayak begini? Bau lagi ya! Bakat lagi. Tenggelam. Iya, lo tenggelam di kamar lo yang kayak tong sampah ini. Lo tuh parah banget sih, Del. Biasanya juga kalau lo putus biasa aja, nggak gini-gini amat. Kali ini tuh jelas-jelas beda, Kak. Aldo itu udah berarti banget dalam hidup aku. Tapi tahu-tahu dia malah mutusin aku gitu aja. Tanpa aku tahu aku salahnya di mana. Kan jahat. Om Aldo gak jahat, tapi Tante yang jahat. Kok kamu malah nyalahin Tante Adel sih, Nak? Soalnya waktu itu Tante Adel ketawa-ketawa sama cowok lain. Waktu Om ajak Ciko ke taman. Oh, ya ampun. Nih Aldo pasti salah paham nih. Aduh Ciko, kenapa kamu baru bilang sama Tante sekarang sih? Ini gak bisa dibiarin. Om Aldo harus tahu yang sebenarnya. Tante harus jelasin.
cewek itu siapa? Alma. Dia adik saya. Aku itu adik kakak Aldo. Beneran? Nel, sekarang saya udah yakin kalau kamu adalah pasangan yang sempurna buat saya. Dan saya janji, saya juga akan memberikan cinta saya buat kamu 24 jam. Berarti kamu adalah layanan cinta 24 jamnya aku.